Prime yang ini kan, yes, aku juga pakai, dan aku pakai shades yang Opera. Ini tuh memang sawo matang friendly. Jadi kalau kalian punya kulit sawo matang, kalian bisa coba Lux Crème yang ini, shades Opera. Saking sukanya, kayaknya aku udah habis 5 deh yang ini. Dan kalian bisa lihat, ini dua-duanya aja udah hit pan. Kalian yang masih bingung, emang bedak padat yang warnanya sawo matang friendly kayak gimana? Nih, aku tunjukin. Tuh. Ini warnanya kalian bisa lihat, ini pakai bedak warnanya sawo matang dan nggak terlalu putih, nggak bikin abu-abu. Jadi ada kok bedak yang memang nggak terlalu putih tapi bisa bikin kulit terlihat flawless. Oke kan? Tuh, kayak gini. Ya aku berdoa sih semoga si Pigeon ngeluarin shades baru. Tapi kalau kalian punya kulit sawo matang, aku rekomendasiin yang dari Lux Crème shadesnya yang Opera.